Good people, ada nih maling nekat bawa kabur 21 handphone dari konter HP. Kacau banget ya. Ini maling nekat nyolong gara-gara butuh biaya buat nikah. Ih, modal dikit nape bang? Halo, ini modelnya udah sampai. Ayo, siapa yang mau foto-foto? Bajunya aja udah keren banget warna biru gitu. Pakai Kang Jahit bagus nih pasti. Ini dia good people, maling asal Gorontalo ini ditangkap Pak Pol dari Satreskrim Polres Gorontalo. Ia diciduk karena embat 21 handphone milik mantan majikannya di konter HP lagi. Pelaku bernama Bang Panjul ini ditangkap Satreskrim Polres Gorontalo Kota saat hendak melarikan diri ke Kota Palu, Sulawesi Tengah nih good people. Kacaunya lagi, Bang Panjul nekat embat HP mantan majikannya gara-gara kepepet butuh biaya buat kawin. Waduh, kagak modal ya si abang. Atas pencurian ini korban alami kerugian hingga 170 juta rupiah. Rencananya seluruh handphone ini akan dijual ke Kota Palu, good people. Untuk modusnya, tersangka ini membawa seseorang untuk mengaku sebagai bos atau pembeli handphone yang ada di konter itu. Namun pada saat dibersihkan, dikumpulkan, yang rencana dibayar cash, tapi tidak dibayar, pada saat ada karyawan yang ke belakang atau lengah, maka barang ini langsung dibawa lari. Dari tangan pelaku, petugas amankan barang bukti berupa 18 unit handphone. Sementara 3 handphone lainnya telah dijual oleh pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka Panjul diancam hukuman 7 tahun penjara. Wahyono Mopangga melaporkan untuk NET.